Ini adalah tanaman bunga hias bersama janda bolongnya juga. Inilah janda bolong. Taunya sih saya ini tanaman semuanya janda bolong. Ini yang masih kecil yang dianakan. Kayaknya ini yang lebih mahal ya. Tanaman hias janda bolong. Kalau disusun rapi tempatnya bagus seperti ini. Tergantung kondisi di mana kita meletakkan tanaman hias itu biar terlihat indah dan tersusun rapi.
Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di vlog konten saya kali ini, Alpin Rimba. Ini saya melihatkan hasil temuan saya di hutan, yaitu ketemu tanaman-tanaman langka seperti ini. Biasa disebut oleh masyarakat Indonesia janda bolong sejenisnya.